Halo guys, bertemu lagi dengan gue di channel Rizky Farel Hafiz ya guys. Oke, jadi di video kali ini tuh gue bakalan kasih tahu ke kalian cara membuat panah super di Minecraft. Oke, daripada banyak lama-lama, jadi kita langsung skip ya guys. Oke guys, jadi di sini loadingnya udah kelar dan kita langsung aja ya masuk ke save-annya. Nah guys, sekarang kita atur-atur dulu ya guys. Sini kita mode kreatif. Ini namanya subscribe. Oke guys, jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, ini kita atur ke operator. Terus di sini kita tampilkan koordinat. Kemunculan ulang seketika kita aktifin aja. Pola main eksperimental aktifkan. Education edition aktifkan. Selalu siang aktifkan. Biar kagak ada malamnya ya. Nah, ini kita simpan persediaan. Oke, di sini kita kasih benih. Subs. Nah, guys. Kita kasih benihnya, subscribe itu gratis. Jadi apa ruginya ya kan subscribe? Silakan guys di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Oke, langsung aja kita gas. Oke, kita skip aja ya. Oke guys, jadi di sini tuh udah masuk ya guys. Kalau guys, aduh ini kenapa DC dah. Nah, kalau udah kayak gini kita ambil comment block ya seperti biasa. Nah guys, ini kodenya ya, jangan lupa di subscribe guys. Kita ambil comment block. Nah kalau udah dapat kayak gitu, kita ambil yang namanya panah. Maaf ya tadi ada gangguan sedikit. Nah, gimana cara membuat panah supernya guys? Waduh. Nah pertama kita bikin panah petir dulu ya. Ini kita execute ID. Kalau kata saya ini ID ya guys. Lalu kita kurung yang kayak gini guys. Kita ketik type sama dengan arrow. Nah, kalau udah kayak gini kita kasih gelombang, gelombang, gelombang lagi, baru summon. Kok summonan guys? Like ning. Waduh guys, kita tulis bold, kita kasih gini lagi. Nah kalau udah kayak gini kalian pencet ulangi dan ini selalu aktif. Nah, ini panah petir. Waduh guys, ini tuh gak bakal berhenti sebelum panahnya kalian ambil sendiri ya guys. Sekarang kita coba ke kuda coba guys. Ini guys, kasar banget guys. Ini sangat bahaya ya guys. Bisa kita coba lagi ya. Ini guys, kebakar guys. Bayangkan guys. Oke guys, sekarang langsung aja yang kedua. Nah ini kita nggak perlu ngapa-ngapain lagi, tinggal kita ganti aja ininya, kodenya ya. Baru kalian ketik kayak gini dulu, baru kalian fill, kalian kasih gelombang. Ini di sini bebas kalian milih min berapa ya, kita min 1 lagi, min 1 sampai 3 kali ya guys. Ini min 1. Nah baru yang ininya tuh kalian kasihnya yang positif. 1 gelombang 1 gelombang 1. Kalian di sini bisa milih apa aja, kita milihnya fire aja ya. Nah guys, oke ini udah jadi ya.
Kita coba dulu, guys. Kita cobanya nggak usah jauh-jauh, di sini aja, guys. 1, 2, 3. Jangan lupa di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian ya. Oke, kita hitung dalam hitungan 1, 2 dan hell. Bayangkan, guys, dia menggali, menggali dan menggali. Kita ikutin, guys, sampai mana dia menggali. Dan sampai ke bawah dunia, guys. Bayangkan, guys, betapa dahsyatnya ya. Ini panas super ya, guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Nah, guys, sekarang kita coba yang ketiga. Ntar lu, guys, mana ya, guys? Nah, sekarang kita ganti lagi ininya, guys. Ini kita hapus fire sampai filenya aja, guys. Sampai file kita hapus. Baru di sini kita ketik summon TNT. Nah, guys, kayak gini aja ya, cukup ya, guys. Coba sekarang kita coba apakah berhasil, guys. 1, 2. Semoga berhasil ya, guys. Jangan lupa subscribe. Aduh, guys, bahaya nih, guys. Aduh. Kalau udah kayak gitu kalian harus lanjutkan lagi, guys. Aduh, meledakan, guys. Coba kita ulangin lagi, guys, ke sapi, guys. Waduh, guys, bayangkan, guys, muncul lagi TNT-nya, guys. Kita coba lagi ke sapi yang ada di sono, guys, tuh. Ke domba aja, guys. Waduh, guys, langsung mati dong. Dan TNT ini, waduh, bikin nge-lag ya, guys. Nah, baru yang ini tuh, yang keempat bukan sangar lagi, guys, tapi seru banget. Kita jadiin summon fireworks underscore rocket. Nah, guys, kita coba apakah berhasil ya, guys. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. 1, 2 dan tel. Waduh, guys, banyak banget, guys. Ini seru banget dah. Sampai nge-lag, guys. Oke, guys, mungkin segitu aja video dari saya ya. Jangan lupa di like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Rizky Farel Hafiz, Sahrul Abdiaris, dan Juan 1860. Oke, enjoy, bye.